Oke, teman-teman semua, balik lagi dengan saya Surabayan Official, dengan saya Kang Tova. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai pertumbuhan tanaman anggur yang mengalami kurang bagus pada pembentukan cabang, khususnya untuk melakukan foundation pruning yang lebih baik lagi tentunya. Oke, dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur khususnya. Tanpa lama-lama kita akan langsung ke tanamannya yang akan kita lakukan foundation pruning. Jadi memang tidak semua tanaman anggur kita harus lakukan foundation pruning, karena tahapannya biasanya akan saya lakukan pada tanaman anggur yang cabangnya kurang subur. Kalau ini kan dia subur tuh, dia besar-besar cabangnya. Yang sebelah sana masih hijau karena itu masih di excel brick. Jadi kita tutup di sini, disebutnya tutup pucuk ya, supaya dia nutrisinya nggak terus-terusan nanjak, tapi dia akan terbagi ke beberapa batang dan ke beberapa cabang lainnya. Nah, jadi fungsi foundation pruning sendiri sebenarnya untuk meratakan semua cabang juga ya, sama halnya dengan excel brick. Cuman kalau foundation pruning itu meratakan cabang yang enggak gede, jadi yang kecil-kecil kita harus wajib foundation pruning ya. Contohnya nanti kita akan lihat tanamannya. Nah, ini adalah tanaman yang akan kita foundation pruning, yang harus ya, bukan akan ya, tapi harus ini. Bisa kita lihat nih, dia cabang tersiernya. Ini udah di excel brick ya, jadi ini udah normal tuh pertumbuhannya. Kalau ciri-ciri anggur yang normal itu pertumbuhannya itu ya, dia peruas dari mata bud itu dia stabil, cenderung tidak mengecil tapi stabil ke atasnya, walaupun cabang bawahnya besar. Ini berarti kita harus lakukan foundation pruning. Nah, tipsnya, jadi kalau yang cabangnya kecil seperti ini kan kasihan banget ya, kalaupun dibuahkan ini tidak akan membawa buah yang bunga yang maksimal ya, calon bakal bunga atau calon bakal buah yang maksimal. Walaupun memang cuman ada beberapa batang yang potensial. Ini adalah varietas Bogema ya, kemarin sempat banyak yang mati bibitnya ditanam. Nah, coba kalian lihat, kita fokuskan dulu. Nah, ini bisa jadi bud potensial, tapi cuman hanya 1, 2, 3. Sedangkan ini ada 7 ya, 7. 6 atau 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ruas cabang. Kalau kita paksakan berbuah, tentunya buahnya paling hanya 1 sampai 2 dompol. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau mau bagus, kita harus pangkas di foundation pruning. Atau pangkas kita sisakan satu bud. Contohnya lagi, ada sebelahnya ini ya. Ini adalah AK29. Ini habis waktu itu kena overdosis juga ya. Jadi kelebihan unsur hara yaitu boron karena salah aplikasi waktu itu. Tapi ini selamat, dan ada yang selamat lagi yaitu Dixon. Ini Dixon ya. Dixon ini karakternya kalau udah agak tua dikit dia melengkung ya sih daunnya ini. Agak-agak melengkung. Nah, cabangnya ini coba lihat, ini malah kecil banget ya, tapi rata kecilnya itu, nggak ada yang gede sebelah ya, seperti ini hampir rata. Nah, kalau yang seperti ini wajib di foundation pruning. Kita sisakan di satu mata tunas. Ini Dixon ya, Dixon yang waktu dulu overdosis boron juga ini. Alhamdulillah udah recovery. Jadi memang agak lama juga ya untuk pemulihan cabangnya. Jadi usahakan jangan sampai kelebihan nutrisi. Lebih baik kelebihan nutrisinya di unsur makro ya. Kalau mikro itu waduh lama banget, karena terserap oleh tanamannya ini, dia cenderung memakan waktunya lebih lama lagi. Karena unsur yang diambil hanya sedikit kebutuhannya. Dan ada juga varietas yang akan saya hilangkan ya. Hilangkan artinya terseleksi karena memang kurang bagus ya pembuahannya, rasa buahnya kurang enak juga, nanti kita akan hilangkan. Tapi kita akan bahas di video yang selanjutnya ya. Itu kita liatin tanaman yang normal yang berhasil ataupun udah di foundation pruning sebelumnya. Ini malah sudah berbuah dan panen, kemudian kita pangkas, lihat pertumbuhannya. Cabangnya jauh sekali ya, perbedaan besarnya. Dia sangat besar, bahkan hampir sama di tiap ruas cabangnya. Cuman memang pertumbuhannya, kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan excel brick. Tapi ini belum saya lakukan, karena nunggu dia agak panjang dulu dikit, supaya nanti kalaupun dipotong,
kita bisa manfaatin entresnya juga. Ada juga sebelah sini, kalau yang ini siap pembuahan ya. Dan yang ini adalah varietas banana. Banana ini tergolong karakternya dari dulu ya memang gampang kena jamur, tapi kalau perawatannya bagus ya bagus saja. Ini daun banana seperti ini. Ini juga waktu itu sempat kena overdosis boron. Jadi memang banyak waktu itu karena pembuahannya saya waktu itu sekitar 7-8 jenis. Salah satunya pun ini banana. Tapi sekarang kita lihat dari recovery ya, waktu itu pertumbuhannya kayak Dixon, kayak tadi. Dia cabangnya kecil-kecil, semuanya kecil. Tapi ketika kita kasih nutrisi lagi, kita kasih unsur hara yang banyak, kemudian kita lakukan foundation pruning ulang, tapi dia lihat tumbuhnya, wes, dia ke atas pun menjulang ya. Yang ini udah di Excel Brick karena dia duluan tinggi waktu itu, duluan tinggi sama seperti ini. Yang ini menyusul, cabangnya sudah sama semua. Kalau udah sama gini enak, kita nanti pembuahannya cukup dengan seperti biasa ya, untuk pupuk generatif ya, MKP. Nah, kalau udah seperti ini, kita juga nanti potong ini untuk dilakukan SL Brick sambil pengisian mata bud ya, supaya lebih tua. Kalau ini kan gede tapi masih muda banget ya. Tapi lihat luar biasa batangnya. Ini udah layak untuk masuk generatif juga. Nih, daunnya sehat, tidak kekurangan unsur. Jadi salah satu trik untuk melihat tanaman kurang unsur itu dari daun. Jadi kalau daunnya ada kuning-kuning dikit, bisa jadi kekurangan magnesium. Dan kalau kuningnya dia merata, bisa jadi kekurangan unsur kalsium dan magnesium juga. Bisa juga kekurangan unsur mikro seperti Fe ataupun unsur mikro lainnya. Nah, tanpa lama-lama kita akan coba salah satu tadi kita foundation pruning. Oke, jadi karena sendiri saya nggak ada yang pegangin kamera, jadi terpaksa kita seadanya guys. Nah, ini yang kecil-kecilnya wajib dibuang. Nah, nanti setelah dipotong ini, setelah foundation pruning ini, kita akan siram ya, siram yang jenuh. Jadi siramnya agak banyak aja, tujuannya apa? Untuk budnya ini menjadi lebih cepat pecah atau lebih cepat basah, dan pecahnya nanti merata, tidak perlu dilakukan lagi dormek. Jadi untuk teman-teman semua, kalau udah pernah semprotnya bareng semua seperti ini, saya itu tidak pernah pakai dormek lagi karena nanti juga pasti akan tumbuh lagi. Contoh tuh sebelah sana itu ada taldun kemarin baru panen, itu nggak pakai dormek tapi dia tumbuh lagi. Sebelahnya juga sama, ini sama kankuin, sama tanpa dormek. Jadi dia akan semprot lagi. Kalau udah pernah semprot merata, itu saya nggak pernah pakai dormek lagi, termasuk yang di atas atau pakai apa namanya ini perambatan para-para ya, itu nggak pernah pakai dormek. Nah, ini hasil pangkasnya, nanti kita bisa tanam lagi untuk cuttingnya jadi owner roots ya. Kalau yang mau minat cuttingnya boleh dong kontak di WhatsApp kalau yang minat cuttingnya ya. Dan ada banyak juga cutting-cutting yang kemarin baru dipendem untuk disemai ya. Selanjutnya kita akan pangkas varietas Bogema juga nih. Oke, jadi tujuan kunci untuk foundation pruning itu tidak semua varietas wajib foundation pruning, tapi kalau yang udah bagus cabang dari awalnya kita nggak usah foundation pruning, langsung bisa dibuahkan ya tanpa harus lama-lama. Nah, ini adalah salah satu varietas yang memang awalnya itu agak lama ya untuk pembentukan cabangnya. Jadi cabangnya itu besarnya rata-rata nggak sama,
kenapa seperti itu? Pengaruhnya banyak. Jadi memang pengaruh di media tanam bisa, di karakter tanaman juga bisa. Tapi selebihnya itu bagus ya. Memang di F2 atau F3 anakannya pertumbuhannya bagus, tidak kecil dulu, ada yang langsung besar. Jadi tergantung banyak faktor, bisa media tanam ataupun varietasnya sendiri memang pertumbuhannya agak lama. Oke, jadi ini hasilnya, kita lihat. Ini setelah dipangkas dan berhubung udah mau maghrib, jadi ini udah mulai gelap, cahayanya udah mulai kurang. Ini setelah di foundation pruning, nanti besok kita siram sebanyak-banyaknya supaya keluar. Dan ini sudah saya kasih pupuk ya. Sebelumnya, 2 minggu sebelum itu wajib dipupuk sebelum dipotong. Jadi kalau nggak dipupuk dulu, takutnya nanti biasanya akan kecil lagi keluarnya. Tapi kalau dipupuk dulu, insya Allah nanti akan seperti ini. Coba lihat tuh, cabangnya akan maksimal. Kalaupun dibuahkan, ini buahnya bakalan banyak ya, bakalan maksimal. Minimal satu cabang ini bawa 2 bunga minimal ya. Ada yang bisa 3 atau 5 bahkan si bunganya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.